132 juta ini ya. 2000-nya 16 juga ini warna putih. Jadi seperti itu. Untuk harga di kita bervarian, kita jual tergantung dapatnya. Ini Avanza tipenya G ya, tahunnya 2015-16an, harganya cuma 132 juta. Transmisinya juga manual. Itu stok-stok Avanza di kita juga banyak nanti ya. Kalau mau cari-cari stok unit yang ada di Kerajaan Wiprav Motor. Nah, ini Mas Arul bagian stok unit, bagian yang obral-obral. Jadi yang membakar harga itu ya Mas Arul itu, yang menjual mobil murah-murah itu. Avanza di kita juga masih banyak. Yang mana lagi? 2019. 150 jutaan saja itu ya, 2019. Nah, nopolnya PKA, manual transmisi, yang minat silakan. Pajaknya hidup. Nah, pajak hidup 150 jutaan. Fortuner VRZ di kita juga banyak sekali nanti ya. Nah, ada masih beberapa unit ini. Mungkin sekitar 5 unit ini belum yang dipolesan. Ini ada Fortuner VRZ 2016, harganya kita jual cuma 355 juta saja min konsumen. Fortuner VRZ 2015. Tampilan masih keren. Nah, masih oke, bodi-bodi juga masih kaleng, masih kinclong. Hari kita ada lagi Karimun Estilo tahunnya 2007, harganya cuma 49 juta aja. Yang minat silakan, monggo ya min konsumen. Ada juga ini Hyundai Atos, ini 50 jutaan koma. Terus ini mobil apa ini Mas? Suzuki Escudo 50 jutaan koma juga ini, yang minat silakan. Datsun di kita juga harga-harga murah, 60 jutaan koma. Ini kredit DP 10 jutaan, angsuran 1 jutaan bisa langsung bawa pulang ya main konsumen. Ada juga ini Citykick sebelumnya harganya 43 juta, kita turunkan lagi harganya cuma 36 juta. Citykick tahunnya 97. Nah, warna merah. Dan masih banyak lagi yang lainnya nanti yang kita jual obral. Hari kita ada lagi Ford EcoSport ya, Ford EcoSport Titanium. Nah, tahunnya 2014-15an ini ya. Nopolnya nopol W. Warna putih favorit, mobilnya juga masih cakep, sudah sunroof. Nah, mobil tahun muda sudah sunroof. Seperti ini untuk mobilnya, interiornya. Lah. Ini belum kita apa-apakan ya, belum kita poles. Nanti kalau jalan beli kita poles, kita bersihkan. Harganya cuma 113 juta aja. Yang minat silakan Ford EcoSport 2014-15an. Nah, ini kita ada lagi Xpander tahun 2018 warna hitam. Matic transmisi tipenya Exit, harganya 179 juta. Yang minat silakan Xpander 2018 automatic transmisi. Nah, ini yang tipenya Exit ya. Tipe tengah-tengah. Terus ada juga ini Xpander Sport, nopolnya L. Nopol lokal juga ini ya. Warnanya abu-abu. Harganya kita jual cuma 100 berapa? 189 ya main konsumen 2018. Ada lagi Honda Jazz tahunnya 2010-an ya. Nopolnya AD, VLN juga sudah racing. Harganya kita jual murah cuma 90 jutaan koma ini. Yang minat silahkan, tidak sampai 100. Nah, monggo kalau sampai minat 2010. Velgnya warna putih favorit. Nah, transmisinya ini transmisi manual. Seperti ini untuk interiornya. Monggo kalau sampai minat silahkan. Ada juga ini Grand Vitara tahunnya 2007-2008 ya ini ya. Baru masuk ini. Kurang lebihnya nanti sekitar 80 jutaan juga ini naik turun. Monggo nanti untuk harga-harga pasti bisa langsung ditanyakan sama bagian marketing, bagian nego-negosiasi ya. Seperti itu. Ini kita juga ada lagi Etios Falco 2013-an. Harganya kita jual obral 73 juta. Nah, kalau obral sudah tertera ya, tertera seperti ini, sudah tertempel untuk harganya 2013 Etios Falco cuma 73 juta, transmisinya manual. Dan untuk stok-stok kita yang mau kita obrol itu banyak sekali ya. Jadi jangan sampai skip video-video ini ya, karena bisa jenengan apa pantau terus review dan Prabu Motor, karena banyak sekali mobil pilihan jual-jual murah. Nah, ini ada Kijang ya, Kijang antik-antikan. Biasanya dicari orang ini. Tahunnya 87 ya. Harganya kita jual cuma 19.500, yang minat silakan. Nah, ini Kijang tahunnya 87, mobilnya seperti ini. Kalau minat silahkan, 3 baris cuma 19.500. Nah, bisa jenengan cek sendiri ya. Untuk interiornya, cacatnya ya seperti ini, ada minus-minusnya. Yang jelas ada minusnya. Kalau mobil, surat-surat tapi lengkap. Nah, ini kita ada lagi Xenia 2004 ini ya. Xenia 2004, harganya kita jual cuma 59.500. Yang minat silahkan, Xenia 2004.
59.500. Ada juga ini Kijang. Kijang tahunnya 2004 harganya 58 juta. Ini Kijang diesel juga ini 65 juta ini 2001. Ini kita ada lagi Terios tipenya R ya, varian tertinggi warna putih 2018-an harganya cuma 179 juta. Yang minat silakan ya teman-teman. Kalau jenengan lihat mobil di kita kelihatan kusam atau kelihatan kotor, enggak usah khawatir, nanti tetap kita bersihkan sebelum jenengan bawa pulang. Ya, seperti itu teman-teman. Terios tipenya R 179 juta 2018. Bakar harga pol-polan, terjunkan harga. Ini berapa Mas ini? Xpander Ultimate ini 190-an, komanya 6, 196 juta. Xpander Ultimate 2018. Seperti itu ya teman-teman. Kalau lagi jual apa ya, jual murah-murah tuh. Jadi banyak sekali mobil-mobil yang dibakar harga di bawah pasaran. Bisa jenengan cek itu biar ganti stok. CRV-CRV di kita juga banyak sekali nanti ya. Mulai dari harga 150 jutaan. Ini kita ada warna putih 169 juta 2013. Yang warna putih ya. Nah, velgnya jos, cakep. Matic transmisi. Nah, ini transmisinya automatic. Ini yang CC 2.4 kalau tidak salah. 2.4. Kalau yang ini manual, nopolnya S, harganya 189. 2000-nya 15-an. 2000. Hari kita ada lagi Exover tahunnya 2007-2008. Harganya jual murah lagi. 67 juta. Nah, yang minat silakan. Exover warna silver. Baru masuk nih. Transmisinya matic, transmisi automatic. Gua gak sama peminat. Ada juga nih Honda Jazz 2012-an, nopolnya sudah lokal AE, terus Brio, plat S, plat P, ini banyak sekali nanti ya. Untuk jenis-jenis Brio tinggal beli saja. Terus ada juga nih Honda Jazz 2013, harganya kita jual cuma 133 juta. Nopolnya sudah lokal AD. Transmisinya matic. Nah, transmisi matic minusnya seperti itu. Joknya bolong-bolong. Nah, kalau mau bersihnya biar di cover bisa nanti. Biar di cover bisa ya teman-teman. Seperti yang 2013. Nah, ini kita ada lagi Honda Jazz, kita turunkan lagi nih harganya teman-teman. Jadi harga 159.500, yang minat silakan 2015 pemakaian. Ini sebelumnya berapa ini harganya? 180 ini kalau tidak salah. Bisa dicek di postingan sebelumnya. Ini Honda Jazz RS GK5 transmisi automatic. Nah, mobilnya cakep seperti ini. Transmisinya automatic, sudah pakai start engine, bukan yang tipe S. Ini yang tipenya tipe RS ya, main konsumen tipenya tipe RS. Nah, tipe RS. Nopolnya daerah Serang. Yang minat silakan. Ada juga ini Honda Jazz tipe RS 2016-an warna merah 177 juta. Nah, jadi banyak sekali ini Prabu motor lagi obral besar ini. Ya. 12 bukan 10. Murah ini Mas. 2016 transmisinya manual. Nah, ini kita ada lagi Honda Mobilio tipenya RS 2015-an. Harganya kita jual cuma 126 juta ya men konsumen. Yang minat silakan. Ada juga ini Honda Mobilio 2014-15 tipenya tipe E 114 juta saja. Yang minat monggo silakan. Ini ada juga nih Mobilio 2018 139 juta warna putih favorit. Ini sebelumnya harganya berapa ini? 144 ya. 144 ini 2018 ini. Kita turunkan lagi 139 juta. Hari kita ada lagi Ford Fiesta ya. Ford Fiesta harganya murah cuma 60 jutaan aja nih. Yang minat silakan. 60 jutaan harga cash bukan DP. Jadi 60 juta ini 60 jutaan koma ya ini Ford Fiesta ini. 60 jutaan koma ini yang bodinya sedan ini langka ini 2012-an. Nah, transmisinya manual ya, main konsumen. Monggo kalau sampai minat bisa langsung dipinang. Mobilnya juga mewah. Tampilan oke, dapat sedan semewah ini harganya cuma 60 jutaan, harga cash bukan DP. Nah, ini kita ada lagi Honda BRV ya. Honda BRV ini yang tipenya tipe E ya, bukan tipe S. Harganya 163 juta langsung kita turunkan 100 berapa Mas? 142 juta men konsumen. Jadi ruginya luar biasa. Ini sudah diobral padahal obral itu sudah rugi. Ini kita obral lagi. 142 juta saja, yang minat silakan. Honda BRV tipenya tipe E. Ini nanti tinggal poles-poles aja, ini udah cakep ini padahal setirnya aja masih jeruk purut loh. Transmisinya manual. Jadi walaupun obral itu sebenarnya kondisinya enggak apa ya,
enggak dibilang jelek. Masih bagus. Itu banyak yang diobral. Ini berapa ini, Mas? 140 jutaan juga ini ya. 2016 ini. Honda BRV warnanya abu-abu. Nah, ini warna abu-abu. Sudah ada spoilernya. Yang minat silakan, Honda BRV di kita juga banyak nanti. Tinggal pilih saja, men konsumen. Mobilio, Mas. Mobilio ini berapa ini, Mas? 133 juta, men konsumen. 2018 pemakaian. Ini yang facelift ya, Mobilio tipenya tipe E. Ini Kijang Krista, ada lagi Kijang Krista, kuda 40-50an ya, nanti sudah dapat. Terus Panther. Nah, ini 49 juta ini ya, kuda diesel. Terus Panther itu juga 54 juta. Ya, di situ juga ada Taruna 49 juta. Dan masih banyak lagi nanti yang lainnya, jenisnya kuda, kijang atau sejenis itu. Nah, ini kita ada lagi Avanza tipenya G bareng ya. 2015-an harganya cuma 132 juta. Yang minat silakan. Warna putih favorit. Nah, warna putih favorit, transmisinya manual. Ini seperti ini untuk mobilnya. Tipenya tipe G ya, bukan tipe E, tipe G. Kalau tipe E lebih murah lagi nanti main konsumen. Cuma 120 jutaan koma sekian itu sudah dapat nanti kalau tipe-tipe E. Ini Avanza Veloz baru masuk juga. Nah, yang minat silakan. Hari kita ada lagi Toyota Yaris tahunnya 2014-an. Nah, ini yang tipe G ya. Tipe G, tipe tengah-tengah, harganya cuma 128 juta. 2015-an warna putih favorit. Harganya 189 juta. Manual transmisi 2015-an. Manual. Ini platnya juga sudah lokal, warnanya putih-putih favorit. Dan untuk stok-stok Xpander di kita juga banyak nanti ya. Mulai dari harga 160-an, 170-an, 180-an. Ada semua. Manual Matic di kita komplit untuk hari ini loh ya. Untuk hari ini stoknya Prabu Motor komplit, jadi banyak sekali nanti ya yang mau kita obral. Ini kita ada lagi Sigra tipenya tipe R 2019, harganya kita jual cuma 99 juta. Yang minat silahkan. Ini sebelumnya 109 juta ya, kita turunkan 10 juta. Transmisinya manual, tipenya tipe R, barcode juga masih ada seperti ini untuk mobilnya. Cuma 90 jutaan harga cash, bukan DP. Kalau mau kredit DP-DP 10 jutaan, angsuran cuma sekitar 2 jutaan 3 jutaan ya nanti. Monggo, silakan. Nah, ada juga ini Toyota Calya 2017-an. Berapa, Mas? 94 juta ya. 94 juta 2017-an Toyota Calya. Warnanya merah. Tipenya tipe G. Dan masih banyak nanti yang lainnya. Untuk jenis-jenis Sigra, Calya, yang pengen minta harga obral juga bisa nanti, langsung request saja ya waktu nego. Ini kita ada lagi Toyota Avanza 2014. Tipenya tipe G, harganya cuma 109 juta aja ini. Yang minat silakan. Toyota Avanza, warnanya hitam. Transmisinya manual ya, sudah double airbag. Dongkrak kelengkapan komplit nanti. Nggak usah khawatir kalau beli mobil Prabu Motor. Kelengkapan pasti ada. Yang minat silakan. Avanza New 2014-an. Dan masih banyak nanti yang lainnya. Nah, ini kita ada lagi Nissan Livina tahunnya 2014-an ya. Warnanya abu-abu ini ya, sudah new renteng. Sudah new renteng, harganya berapa, Mas? 92 juta aja nih, warnanya abu-abu, transmisinya manual. Mobilnya juga masih lumayan. Jenisnya pajaknya telat itu ya. Harganya cuma 92 juta. Dan juga ini R3. Ini deretannya R3, Mobilio, Avanza, Xenia. Nah, di sini semua nanti membludak. Sigra yang mana, Mas? Nah, ini 2000 berapa ini? 2016, tipenya X, harganya? 89 juta. Jadi Sigra ini 89 juta. Yang minat silakan. Tipenya tipe X 12 berarti ya. Nah, ini kita ada lagi R3 New tipenya GX ya. Tipe GX ini yang varian tinggi. Varian tertinggi. Nah, di atasnya lagi ada nanti R3 Sport. Ini kita jual cuma 148 juta 2018, warnanya merah. Kalau mobil bisa dibilang cakep. Nah, bodi-bodi masih kaleng. Interior masih rapi, kondisi masih normal ya. Sudah pakai start engine asli tipe GX. Nah, nih untuk mobilnya. Yang minat silakan. Jadi banyak sekali ya mobil-mobil yang untuk hari ini yang dijual di bawah pasaran. Nah, R3 GX ini pasaran masih 160-an lebih nih. Bahkan bisa 170-an, 180-an. Ini kita jual cuma 148 juta. Yang minat silakan. Pajaknya off 2023. Nah, monggo. Kalau sampai minat, pajaknya off 2023, telat 1 tahun. Satu kalinan ya, kurang lebihnya seperti itu. Untuk hari ini obral besar ya, khusus video yang saya review ini.
Jadi banyak sekali yang diobral, obral stok-stok perahu motor, rugi miliaran ini. Wah, luar biasa. Jazz RS ini juga ada 2014-an, warna putih 177 juta. Jadi seperti itu ya, bervarian, kita jual tergantung dapatnya. Nah, transmisinya automatic. Tapi untuk yang obral-obral itu kebanyakan rugi. Ini juga ada Honda HR-V 2015-an, harganya 219 juta. Ini yang tipenya Prestige. HR-V 2015-an Prestige 215 berapa ini? 219 juta. Transmisinya otomatis ya, guys. Sudah Prestige. Ini juga Prestige 2016-an cuma 228 juta. Terus Honda Jazz RS lagi 2014-an 176 juta. Jadi seperti itu ya, konsumen. Wes pokoknya ndak pandang bulu. Mana ada stok langsung kita obrol, langsung sikat saja. Nah, jadi full obrol untuk hari-hari ini. Jadi banyak sekali pilihannya buat panjenengan main konsumen untuk mobil-mobil yang obrol untuk hari ini. Nah, buat kaula-kaula muda juga banyak sekali, nanti tinggal pilih saja. Ini Honda Jazz RS lagi 2014-an 175 juta. 2014-an warna putih. Matic ya. Ini dapat yang matic sampean main konsumen, bukan manual. Kan kalau manual nanti udah lebih murah lagi. Nah, itu sudah floating itu. Sudah float. Ini konsumen-konsumen kita baru datang juga ini. Nah, masih pada cek-cek, masih pada pilih-pilih. Karena stoknya perahu motor banyak dan melimpah. Dan juga ini Datsun Go tahunnya 2016-an. Nopolnya H, ini kredit-kredit bisa DP 10 jutaan, angsuran 1 jutaan. Nah, semacam Datsun Go. Terus Ayla, seperti ini. Ini DP 10 jutaan, angsuran 2 jutaan. Dan masih banyak lagi nanti yang lainnya. Monggo, tinggal beli saja. Ini kita ada lagi Toyota Rush 2018-an TRD Sportivo. Harganya kita jual cuma 191 juta ya. Ini yang TRD Sportivo. Nah, tipe tertinggi juga ini 2018, transmisi automatic. Nah, ini bisa jenengan cek sendiri ya, bisa jenengan lihat sendiri untuk interior-interiornya. Walaupun kondisi obral mobil, jadi belum tentu mobilnya kondisi biasa. Ini kondisi bagus ya. Barcode juga masih ada. Interiornya juga masih rapi. Nah, seperti ini. Malah pintunya jarang pernah dibuka ini. Warnanya hitam. Toyota Rush. Ini pajaknya off 1 tahunan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Yang minat monggo, tapi tetap murah. Berapa ini, Mas? Turun 189 aja. Kita kasih turun lagi 189 juta. Tempeli Mas ya, Mas, nanti Mas. Nah, kita turunkan lagi 189 juta. Nah, kurang murah gimana, main konsumen. Jadi untuk biaya pajak atau biaya balik nama titip perahu motor bisa. Nah, contohnya seperti ini, main konsumen. Ini ada Innova 2012. Ini kita jual rugi. Nah, sebelumnya 149.500. Ini ya. Udah net, tapi ini kita turunkan lagi 122 juta. Ini Innova 2012. Ini kalau jenengan jual lagi insyaallah masih untung, masih badi lah.
Craft Motor, pilihannya lagi membludak ini, jenis-jenis Innova Reborn. Tinggal beli aja. Hari ini kita ada lagi Fortuner VRZ ya. Fortuner VRZ sudah cumi-cumi darat. Tahunnya 2016-an, harganya kita jual cuma 350 jutaan aja. Yang minat silakan, nopolnya juga sudah lokal AE. Ini warnanya hitam ya. Warnanya hitam. Main konsumen, transmisinya otomatis, kilometer 98.000. Sudah cumi-cumi darat. Dan juga ini R3, ini kurang lebih 150-an, 160-an ya. R3 2019-an, nopolnya juga sudah lokal AE. L300 ini kita juga ada harganya 68 kalau tidak 69. Solar bahan bakarnya. Yang minat silahkan. Pilihannya banyak, stok-stok yang baru datang. Selain itu. Nah itu tamu-tamu kita yang masih berdatangan. Nah sore hari ini banyak tamu-tamu kita yang baru berdatangan. Di Kerajaan Bulbraf Motor masih pada cek.